ITM Kampus Tapah adalah merupakan satu projek anchor pembangunan yang Kerajaan Negeri Perak telah luluskan seluas 1,200 ekar. Dan pembangunan untuk fasa pertama dan fasa kedua hanya meliputi 300 ekar. Maka sesungguhnya dengan baki 900 ekar lagi akan dijadikan penambahan bangunan universiti-universiti yang berkenaan untuk menampaikan lagi ya, penempatan pelajar-pelajar di fakulti, empat fakulti utama, terutamanya fakulti-fakulti sains yang menjurus kepada pelajar-pelajar kita khusus bagi Universiti Teknologi Negara Kampus Tapah ini. Dan pada hari ini kita melihat dengan kemasukan pelajar yang sudah pun mencapai 4,000 orang dan insyaAllah pencapaian bilangan ini akan bertambah dengan juga fakulti dan sebagainya. Maka sesungguhnya dengan ledakan pelajar yang tinggi di kawasan ini, maka lahirlah ya, sebuah kawasan bandar yang memberi menjana pendapatan masyarakat tempat. Sebuah kompleks sukan Tapah yang bernilai RM10 juta. Dengan pembinaan ini melahirkan khususnya masyarakat di Tapah ini, amnya di kawasan Air Kuning ini, satu tempat di mana mereka boleh bersama-sama menggunakan sebarang infra di sini, termasuklah kompleks sukan ini. Dan kompleks sukan ini juga merupakan pertemuan para belia khususnya di daerah Batang Padang dan amnya di Tapah ini untuk mereka menggunakan sepenuhnya secara maksimum. Di sini ada padang bola, ada padang futsal, ada dewan dan juga beberapa kemudahan termasuk tempat-tempat khusus dan sebagainya. Maka dengan adanya kompleks inilah saya mengambil peranan bersama dengan ahli parlimen saya supaya ia diperluaskan lagi dalam fasa-fasa pembangunan akan datang. InsyaAllah dengan perasmian kompleks sukan Tapah yang baru dilakukan oleh Yang Muhammad KJ, sesungguhnya dengan ada pembangunan-pembangunan ini, kita mengharapkan kompleks ini bukan saja untuk digunakan untuk bermain saja, tetapi ia digunakan untuk melahirkan para atlet termasuklah permainan dan sebagainya sebagai satu akademi dan boleh dijadikan sukan merupakan satu kerjaya untuk masa depan.